Duh, kalau gue tanya si Ken itu pacarnya atau bukan, malu lah gila. Apa kata dunia ntar? Le, mau nanya apa? Anusa, gimana kaki lo? Masih sakit? Kirain nanya Mangga jadi pacarnya. Malah nanya kaki gua. Enggak kok, udah lebih baik dari kemarin. Oh, syukur deh. Perhatian seluruh peserta, segera berkumpul di lapangan peregu. Bisa, gue bantu. Sebenarnya ini udah gak sakit sih, tapi gak apa-apa deh, biar digandeng Ale. Masih pagi kali, kalian udah bucin aja. Apaan sih lo, Nen? Sebagai leader yang baik, gue tuh harus bantuin semua anggota gue lah. Masa iya gue gak kasihan lihat anggota gue menderita? Bisa aja lo. Apa? Jadi dia cuman kasihan lihat gue menderita? Gue lebih menderita kalau dibantuin sama lo ya. Sorry, bisa sendiri. Loh, enggak gitu maksud gue. Udah dibantuin juga, bukannya terima kasih. Sialan, gara-gara lo sih, Ned. Lah, kok gue sih yang salah? BTW, Le, mau gue bantuin comblangin gak? Alah, gak perlu. Perhatian seluruhnya, sebelum kita pulang, kita akan melaksanakan kegiatan penutupan terlebih dahulu. Assalamualaikum. My son, ya ampun, waalaikumsalam. Itu bibi kamu kenapa? Mama, kapan nyampe Indo? Kok gak ngabarin Ale sih? Kemarin, kan biar surprise. Itu bibi kamu kenapa? Kita ke rumah sakit ya? Gak apa-apa, Ma. Maklum, Pan Ale habis pulang camping dari hutan. Kegores ranting dikit ini, Ma. Gak apa-apa. Ya udah, sekarang kamu bersih-bersih terus istirahat ya. Pasti capek banget. Nanti malam kita dinner di luar ya sama Papa. Yes, Ma. Oh iya, Ma. Papa mana? Papa ada meeting di kantor. Ya udah, Ale ke kamar ya, Ma. Iya, sayang. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Nih, kamu langsung bersih-bersih ya. Bunda udah masak, nanti kita makan. Iya, Bunda. Assalamualaikum, Nik. Waalaikumsalam. Nik, ini sakit. Biasa, Ma. Nini pan udah tua. Udah minum obat, Nik? Belum. Udah, gak usah minum obat. Laru juga. Yang ada makin parah. Yaudah, Jim mandi dulu ya, Nik. Bunda, ini kan makanannya banyak ya. Kalau Nik bawain buat si Jim boleh? Boleh dong, Nik. Bawa aja yang banyak ya. Siap, Bun. Sini, Mang. Ini mau ngomong bentar. Kenapa, Nik? Lu sebenarnya bukan anak yatim. Hah? Maksudnya? Jim masih punya orang tua, Nik? Sebenarnya mak bapak lu masih ada, tapi mereka udah pisah. Terus mereka di mana sekarang, Nik? Ini gak tahu mereka sekarang di mana. Sebagai petunjuk, lu buka kotak yang ada di kamar ini. Di sana ada petunjuk. Dan ada uang buat lu bertahan hidup ya, Ma. Nih, maksudnya apa, Nih? Nih bangun, Nih. Nih, jangan tinggalin Jim, Nih. Nih, bangun, Nih. Nini, bangun. Ya, Mau. Mau, gue bawain lu makan siang, Nih. Nih, kebetulan lu datang, bantu gue ya, bawa Nini gue ke rumah sakit. Nini, lo kenapa? Ini gue pingsan. Ya udah, gue telepon si Alek. Buruan angkat nape? Halo,
Halo, Nick. Kenapa lu? Le, Nini si Jim sakit parah. Dia pingsan sekarang. Lu bisa bantu nggak? Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ya udah, gue meluncur. Ma, Mama, Mama. Kenapa, Le? Kamu kok panik gitu sih? Ma, ini Nini si Jim sakit parah, Ma. Dia pingsan sekarang. Ini Ale mau antar ke rumah sakit dulu ya, Ma. Astaga. Ya udah, sama Mama diantar ya. Takutnya ada apa-apa. Yaudah, tiap, Ma. Jim, ayo, cepetan. Dok, gimana keadaan ini saya, dok? Baik-baik aja, kan? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi pasien sudah meninggal sebelum dibawa ke sini. Apa? Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Gak mungkin, dok. Nini, jangan tinggalin Jim, Nini.